haknya orang yang terkandung masyarakat. Suma yaqulu qawmun yashhaduna wa la yastahduna. Kemudian ada kaum yang bersaksi padahal dia tidak anu bersaksi. Wa yaquluna wa la yastahduna. Kemudian dia tidak diam mencintai dan tidak bisa percaya. Wa yaquluna wa la yastahduna. Kemudian dia menadar tetapi dia tidak. Wajah tunak dihim sama kemudian dia nyatakan mutafakurannya. Hadis ini bisa dipahami bahwa sebaik-baiknya masa dalam masa ini Kanjeng Nabi. Setelah itu masa siapa? Masa sahabat, masa setelahnya Nabi atau masanya tabi'in. Setelah itu siapa? Masanya tabi'in, tabi'in. Kemudian masanya siapa? Mutaqaddimin. Kemudian masanya siapa lagi? Mutaakhirin. Jadi sebaiknya kaum adalah kaum yang bertemu dengan Kanjeng Nabi. Nah untungnya awal diri itu jadi ugemi ajaran Islam. Adanya pada lupa kaum jalan yang Kanjeng Nabi, orang ketemu jalan sahabat, orang ketemu jalan tabiin, orang ketemu tabiin, orang ketemu tabiin, bahkan kita jauh. Tetapi alhamdulillah apa yang jadi dari iman dalam Islam. Luar biasa. Dan kita harap dengan adanya jauh itu, tetapi kita masuk Islam, kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abdillah bin Umar jinadi dosan Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala jazakum Abdillah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la tajuzuran apa syahadatu khayyanin Hayyine Hayyine Ha'a Hamzah Apa syahadat Ha'ine Kulaikan Di saksi wa Kalcidro Ha'ine Kulaikan Walah ha'ine Kulaikan Dan Lalu Wadun Kalcidro Walah Di Himrin Lalu Kalbuni Satu Nalaki Mengatasi Sedulure di gimbi wala ta juzuran wala apa syahadat qawli oleh dari saksi pelajar di ahli baik mari ahli baik kalau kita kita disopan madurama kalau tidak mengalah aku jauh mana Abdillah diceritakan dari Abdillah bin Umar beliau berkata Rasulullah SAW bersabda la ta juzu syahadat qawli tidaklah diperkenankan persaksian orang yang cidro. Cidro itu biasa apa ya cidro orang yang laki-laki yang cidro tidak bisa menepati janji atau lain sebagainya. Walau kalimatin dan itu tidak bisa jadi saksi perempuan yang cidro. Walau di himrin walau ala akhiri dan tidak boleh menjadi saksi orang yang benci kepada saudaranya menjadi saksinya saudaranya. Umpamani aku kok benci kamu kok misalnya Pak Arman kemudian di pengadilan saya menjadi saksinya Pak Arman apa yang terjadi kalau begitu pasti saya tidak akan objektif menjadi saksinya Pak Arman sebab saya memandangnya pasti pandangan tidak baik karena adalah saya membenci dia maka sebaiknya saja yang orang yang bukan orang yang membenci atau orang menyukai jangan lek terlalu menyukai maka pasti ya jadi kesian maka di sini diteruskan wala tajuzu syahadatu qawmin li ahli bait tidak boleh jadi saksinya pembantu dari saksi majikannya nah lek ngono piye pasti akan menguntungkan tidak objek. Wallahu a'lam wa bi dawud an nabi urayda ka jinari ka sanya urayda ka dawud apa anna wa kan sanya urayda ku sanya ku sapa apa anna wa kan sanya urayda ku sanya ku sapa abu urayda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu rasulullah akan dawuh sapa rasul la tajuzu
syahadatku badawiye dalam kata jujuran nama syahadatku badawiye mulai dari siwa alasan masuk ke jurnal yakin kata siwa kami bisa waktu kita hadis sama Abu Daud Abu Majah dan Abu Majah diceritakan dari Abu Hurairah beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda lata jujur syahadatku badawiye alasan untuk tidak masak persaksian orang yang jauh pun bisa. Jadi orang alasan itu langsung ngadur kandungan kemarannya menjadi saksinya orang ya ahli karya mau gak mau jadi saksinya mau misalnya itu mau jadi suara wanwari bin Khattab jenari bersama bin Khattab radiyallahu anhu anhu sebelum Nabi Khattab itu Khattab berkhattab Khattab bin Khattab maka inna unasan sakini kira-kira menurusan bukanku manusia unas ibu yukhaduna bertatapi sokong unas diwahmi kerawan wahyu yang adilus bilahi dalam zaman Rasulullah SAW fa'inal wahya wukat menurusan diwahmi kot iku kotimu koto aku menurus koto koto wahyu wa'inal nama suhu ayo mesti ngalap sokong insurkeru serokap bahar anak tinggal saiki biar gharol lawan kanggur berbaik lawan kedua kita min akman usah yang berbaik serokap ruang ceritake tadi sebuah berbaliman berbaik diceritakan Rasulullah Umar bin Khattab beliau berkhotbah Umar bin Khattab beliau berkata inna nasal gharu manusia itu pada zaman Rasulullah biasa ditunjukkan kepadu lek ana apa-apa ngenteni wahyu gitu. Zaman Rasulullah ana persoalan kok enggak bisa dipercaya dipecahkan maka akan turun penunjuk namanya wahyu. Lah pada zaman Sayyidina Umar piye? Wa innal wahya qadhi qatran. Pada zaman Sayyidina Umar sudah ada wahyu. Misalnya, oh aku mundur mas bantang sama kok orang panik, oh baru sama kan betul kan tapi ketika waktu itu tidak ada bagaimana kita mengambil kebenaran jadi wa inna wahya wadi wadah sesungguhnya waktu berlaku untuk sadari Rasulullah kalau wadi wa inna wadah kudukul ala kira-kira yang sekarang itu yang lebih jelas dari amal-amal dulu. Jadi kalau begitu nanti tergantung bukti dan saksi. Tak mungkin umat cerita kamu berbuat itu lagi. Maka apa dihubungi dengan apa yang tampak oleh mata bukan berdasarkan wadah di patrota jadi dosa yang lebih patro. Anilah bisa ikan jenat di sallallahu alaihi wa sallam Anilah bisa ikan jenat di Iku ada milah-milah sopokan jenat di Syahadat Azuri Kesaksian Goroh Syahadat Azuri yang kesaksian Goroh Di akbari kabari yang dalam Gede-gede ini disokan gede Mutafakun dan sepatat yang malih hadis ya hadis ini dalam hadis mengirimkan bahwa diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam antaru ada syahadat azum fi akbaril kabair Nabi menggolongkan orang yang kesaksian bahwa itu termasuk dari dosa-dosa yang besar fi akbaril akbar termasuk gede-gede dosa dari maka jangan kesaksian dampaknya luar biasa. Pada zaman Nabi mungkin ada waktu, dan kalau setelahnya tidak ada waktu, kalau saksinya bohong, dampaknya luar biasa. Mungkin ada bodoh, orang-orang yang mengaku, ada kesaksian, saksinya bohong, yang persoalan akan terjadi
karena saksi itu, kesaksian itu dari suatu yang paling pokok, maka secara awal Rasul mengatakan bahwa kesaksian bohong itu termasuk gede-gedenya itu seperti annahu adda syahadat az-zur fi adbari al-kabair, sehingga Nabi telah menggolongkan kesaksian bohong di dalam dosa besar sekali. Wa ibnu Abbas sekali bersama ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Nabi hadirin sedaya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dalu sapa kanjeng Nabi rajul lan marang para samsi para menawa ngani sapa sura samsa ing sini kala jawab sapa rajul nah nggih kala dalu sapa kanjeng Nabi ngalam mesti ngati atas iki alam sedaya fasad moko saksi nek selo sapa-sapa audak mung harus saksi taro loso arbata loso sapa asam saksi sendiri ala jawab sapa jurna ambe ala harus dengan jenati alam sia pengatasi pada ini sames fasad moko nek selo sapa-sapa audak utawa mung harus sapa-sapa akhro jawab dai kan sapa ibu mandir Ibu Adil disenati melawan salat baik dengan Abbas. Diceritakan dari Ibu Abbas bahwa Nabi SAW telah berkata kepada seorang laki-laki Tarsan, Allah, kamu tahu matahari? Dijawab oleh Nabi, dia jadi protes. Oleh Allah muslimiha fasad awdah, maka seperti matahari itulah kamu bersaksi atau tidak. Maksudnya apa? Matahari itu kan jelas. Penerangan matahari itu lebih jelas dari matahari bulan dan matahari. Jadi matahari itu dari saat yang menyelek itu berbeda. Yuk kita lakukan dulu deh. Coba lu jemput gitu. Jemputnya apa? Jadi makanya ini lebih bisa aman. Yuk kita lakukan dulu gitu. Guru wajah yang harus elek atau elek, aku ketolong aku akan jelas langan ketolong langan ini itu ketolong itu elek pengikat ketolong misalnya perapatan ya lemah-lemah itu langan kok itu gak ketolong langan itu ketolong masa dicek itu umurnya tangannya umurnya kabeh ya. Tapi ini jelas kan jelas kejelasan mata adanya matahari itu maka seumpama itulah kamu menjadi saksi. Katakan yang benar, yang salah itu salah, yang kamu ketahui adalah kamu ketahui, yang tidak kamu ketahui. Lega iso, gak usah jadi saksi. Kok dari saksi kok ini-ini? Padahal disumpah, saya akan mengatakan sesuatu yang saya ketahui, dan apa saya dengar, apa yang saya lihat, dan saya tidak akan mengatakan sesuatu apa yang saya lihat, dan apa yang tidak. Cikolok ya bagus. Maka menjadi saksi itu semacam seperti matahari. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena Pak Musdalo Pak zaman akhir ya Pak Bila. Ini yang sempat ini. Walau bulan jina itu sangat lima belas. Rodiullah Rohman Rasulullah teman setuju itu sangat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku kodol kuki sopo kajenan ibu yang ini kelaman sumpah wasa hidupan saksi akhra jahat ayat hadis sopo muslim imam muslim wabu daud dalam abu daud dan nasa'i lalu man nasa'i wakolalan daud sopo nasa'i istana bintai sanatik hadis iku jahidin jahid wa nabi urara tak sanggir abu urara wakil lalu bismillah utai padanya hadis akhra jahat ayat hadis sopo abu daud Abu Dawud dan Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa shahaha lan marang sunan hadis sampai Ibnu Hibban diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghukumi dengan bersandarkan sumpah dan saksi.
yang ini menghubungi panggilan saat ini. Saya yakin Rasulullah itu tahu apa yang ada di hati, tetapi Rasulullah mengetahui menghubungi dengan sesuatu yang tanpa yoleh enek sumpah panggilan itu gak ngerti gak boleh saksi ya sumpah mereka boleh apa, bukti ya saksi. Maka dalam menentukan hukum itu sumpah dan saksi untuk penting dilakukan. Karena Nabi itu makan apa sih gak bisa seperti jurusan syariah gak seperti mana itu ini butuh yang saksi, butuh yang saksi bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ta'ala diberikan atas pengakuannya, pasti banyak manusia akan mengakui darahnya orang lain dan hartanya orang lain. Yumpo, pengakuan sebuah barang itu atas apa? Kepemilikan sesuatu atas pengakuan, pasti wong doa mengaku. Contohnya mobil dengan masjid. Ya. Moro-moro mas bapak kakoni, iki mobilku iki. Kok itu diakui oleh hakim? Ya pasti orang banyak yang buka. Kalau tadi orang yang dapat kekuatannya cukup dengan sumpah. Tapi kalau orang mati,
yang alamat engkau kami itu berletak pada orang yang ingin. Contoh misalnya kita ucapkan itu, Mas Dapa kalau tidak nonton dengan panjang, Mas Dapa kalau ngakon ini tidak nonton, kenapa mungkin ini lagi berbeda kita harus nanti atas nama aku cepat dulu, bisa aja nih Mas Dapa enggak, Mas Dapa tak terima, wah saya busuk makna lo ini mau berbeda dulu ke satu ini berbeda diri kalau saya selalu kayaknya maka akan terjadi. Nah, faktanya bagaimana? Anak Yudhira tadi nanti tersayang Nabi Yudhira Raja Tandu apa anak dia tanya sebegini kan jenak di sultan mana selat itu apa tuh? Minta lagi anak kalau ini nanti sifat minta yang minang sumpah Pak Asrono ingat-ingat sopok kau ma amal orang berita sopok aja sopok kau ayu sama ingin kau dibagi apa bainang antara ini kau bukan ini dalam sumpah ayu utawi ini kau yakni itu sumpah sopok ayo, kalau kita akan disokong dengan Bukhari, Imam Bukhari diceritakan dari Abu Hurairah dalam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi kalau orang kok berusaha memperoleh sesuatu
kemudian bahkan dia berani bersumpah untuk menyakiti barang orang lain, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka, menghalalkan masuk surga. Contoh, gampangane enek barang jin, sajane dicurang, gak jelas. Enek barang temuan ya Pak begini, Mas Yudo memakai barang, kemataan menurut umum nol ya. Sopo sing kelangan duwe 500. Lah kok dumadane nek wong sakjane dudu dheweke. Wis pokoke wong lanang wis duwe 500. Nek kok ceblok. Nek aku lali dhuwite ya ketanam satu sampe cukup 500. Terus saya demi Allah dhuwitku. Padahal kuwi dudu duwi dhuwit orang lain. Kok ada seseorang dengan sumpahnya untuk menguasai barang maka dan haram masuk surga walaupun barang itu sendiri. Maka lagi itu orang lain mau dikawal itu barang itu dulu sumpah itu barang. Kalau baru bukan barang ini jangan diambil. Wana bimusa lakunya bimusa anak Allah juga ini dengan satu yang mengalami Allah kita sama orang patuh sama Allah juga ini tidak ada di dalam hewan itu jangan. Walai salam kalau minat itu terbiwak cuci minumah saking kau sudah ini bayinah terutawi saksi fakot dorokongi biar kelawan gabah sopoh Rasulullah SAW bayinah rumah dalam antara ini rojulani ispahin separuh ispahin yang pahwedeh Rauh mintaan kadis selamat lahat Abu Dawud dalam Abu Dawud Wanda sayilan nama sayilan Dari hadis ikulah Tumpailah Wahal dari hadis ikulah Tumpulah hati Nasai Wapalan Dawud sama nasi Senang Tumpail Senang di hadis itu jadi itu bagus. Diceritakan sama Abu Musa bahwa ada dua orang berebut masalah hayawan tunggangan. Padahal walaysa ahadun minhum bainah. Dua-duanya tidak punya bukti, dua-duanya tidak punya saksi. Faqadha biha Rasulullah SAW alaihi wasallam bainahum misalnya. Krono padha-padha kanggo bukti, padha-padha ngakune, padha sakno sumpah yo padha mari sumpah loro, maka ya sebenarnya gitu loh. Ya si tokoh nungguin mamanya separuh lega ya boleh tahu sementara barang itu dibagi betul kalau kodok-kodok gak punya bukti wajah diri rancana kita sangin jadil adalah bapak anak Rasulullah teman sendiri yang besar yang Allah Rasulullah alaihi wasallam mantai sopong ini khalafah sultas itu khalafah sultas sopaman alamin dari atas imam dari usul yang ini asmat yang kelawan sumpah asmat yang kagol tabau wakoko manggono soko manmat yang kagol ikpal panggariman yang nama alisaki noroko rawamu ikan kati sopah buka-buka ditarut wana sayang wana sayang wana sayang wana sayang soko ibu hibar ibu hibar ceritanya Sopo Jabir bahwa Rasulullah SAW telah bersabda man halaf ala mimbari hadha biyaminin asunatir tabau amat madahu minanna barang siapa kok bersumpah di mimbari Rasulullah dengan sumpah yang gorok sumpah yang palsu maka tempatnya adalah dia disuruh menempatkan tempatnya di dalam Bapakku Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i. Wana Abdurero Tajina Rita Sayyid Abdurero Dalam Kala Dosoko Abdurero Kala Dosoko Sultan Sultan Alaihi Wasallam Sana Sultan Taiwa Kumpula Yukali Humra Bakal Dawi Salasa Sopo Allah Kusti
manila jendung lanang ngalafat dimain ngalafat ngalafat dimain ngatasi Quran banu filfabil falain dalam roh yang mau kan nyegahin Fatima ini bisa-bisa diwongkar mau rumahku walau julen mau lanang bayangkan aduh sama rojul rojulan yang mau lanang nek disingat ke pelawan mundur dagangan padahal asli sausir memasar pakolah kalau kamu disumpah sama rojul Bismillahirrahmanirrahim. Rojulunan lanang bayangkan peyak soto rojul. Imaman imam. Lalu bayukan orang peyak soto rojul imam lagi di dunia angin kromo dunia. Baik baik apa hukum awet soto imam rojul binasa di dunia. Wafa mongkon nuhun sapa rajul maklan iki lamun ta ora awet sapa imam rajul binasa dunya lan ya fi mongkon awet sapa rajul mutafaqun alaih diceritakno sapa Abi Hurairah radhiyallahu qala beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda salasun la yakallimullahu yaumal qiyamah ada tiga kelompok yang di hari kiamat Allah tidak akan melihatnya. Allah akan tidak berbicara dengannya. Walau yang dihukilah dan Allah tidak akan melihatnya. Walau yang dan Allah tidak akan membersihkannya. Walau pun ada kemarin dan Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih kepada siapa orang tersebut. Sombong kumal rojul ngalafat limain bil falai yang mau kenal ini demi sabi
ada laki-laki yang berada di tengah-tengah ambrol, yoro-yoro, yang kelebihan air. Kemudian dia tidak mau berbagi pada orang yang ada pada jalan. Jadi baru dia ini bersyukur, rumah dari ini. Nah kalau orang perjalanan sih belum baru jalan ke kawet. Maka orang seperti ini tidak akan dilihat oleh Allah di akhirat. Tidak akan diajak bicara, tidak akan dibersihkan, bahkan akan disiksa. Yang kedua, kalau jurun bayang atau juga disemakin pada asli makhluk kalau berlaki lakoda dikada kada pasal kata Allah wa'ala bayangkan ada orang laki-laki yang menjual barang kepada orang lain, kemudian dia bersumpah demi atas nama Allah agar dagangan itu lain sehingga dia membutuhkan. Saya jual madu demi Allah madu. Tapi belum gitu. Satu. Dia menjual dengan sumpah, dengan maksud belum pun mencari apa dalam kenyataannya bahwa ala hidup tidak kayak orang itu. Padahal madu biasa orang orang buat bukti makanan itu terlalu menikah. Kenyataannya orang-orang kalau demi sumpah ada orang tertarik beli padahal kenyataannya tidak, maka besok dia nyaman itu Allah tidak akan berbicara dan tidak akan meminta, bahkan Allah akan meminta. Yang nomor tiga, warjulun bayang imam lai bayu lalik dunia. Orang yang baik kepada seorang imam hanya untuk memperoleh kecukupan, dia tidak dan tujuannya kecuali memang hanya untuk memperoleh fa'il atau minal hafal jika iya kalau ini kan jika iya saya nanti orang berbaikan menurut saya itu penuh dengan itu berbaik jika ini ditumpung kan jika ini orang ini misalnya kalau jika ini dia berbaikan setia setiap pada momen. Kayak begitu besok layakkan mutlak menghormati kiamat pada yang lebih lagi walai zakim walau matahari wajah diri rancina kita sang jabir apalah mojulah ini tentang setiap memanah lo iku kosmata iku ikhtas sama berapa bisa mojulah ini fina wakil indahlah masalah ini apalah mojulah ini ucap sama kulung sekelas di bincang bersama suci minum sangke rojulani lu bijak dan jat lahirake apa nak kawin di Allah saya diusul makomang mongkong jemenake soko rojulani painatan yang saksi yang bukti maka perlu kau kumi biar lawan apa soko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman kedua biar kau tenang kau biar dia kekuasaan. Diceritakan bersama Jabir ada dua laki-laki bersengketa masalah harta. Fakullu faqala kullu waqtin min huma, setiap mereka itu mengatakan luti jatin di bawah atau ini dilahirkan di tempatku. Itu sudah sampai dengan fakta mabainan dan kodoh-kodoh kok bukti deh kodoh-kodoh anak lo. Bagaimana Rasulullah menghukumi fakta terbihar Rasul diman dia via ini. Maka Rasulullah memberikan makhluk itu kepada orang yang pada waktu itu menguasai makhluk. Contohnya gampang yang menurut saya ini makan aneh orang ngaku-ngaku iki wadus, iki wadus yang ketemu benar-benar tolong wadah-wadah ini lah, ini ditang sini ini disebek tubuh gini konek no, iki lalu ditang sini, wadah-wadah ini pas lagi gila wadah-wadah ini
persoalannya apakah nangkau itu yang nangkau itu milik orang yang punya kebun itu contoh sapi, sapi itu yang ditan si singgi gitu. Podo-podo yang ditan si karena itu ditan si singgi itu singgi gitu. Maka dibuktikan saja barang itu dia kan ini nih barang itu yang menangani itu ngomong kok juga ini kan orang tahu ngomong kok ngomong maka dihubungi barang itu adalah yang berada contoh, misalnya kayak gambarannya HP lah, HP. Lalu ada orang buat bersengketa bahwa mengakui ini adalah HP, ini adalah HP. Sama-sama punya bukti. Nah ini kita harus menilai yang ada ini, yang ada pondok yang ada. Bagaimana bukunya? Di pondok enggak, karena itu sama-sama punya bukti. Negara bukti ini baru didukung. Ini maka tinggal membuktikan iki sing bener wae iso. Kalau begitu adalah ada dua diberikan kepada yang barang itu dikuasai oleh siapa. Bila lain kok pas HP ini juga pas dapat, ya dia ini masalah. Karena apa? Dia punya bukti barang dikuasai di semua yang punya bukti tapi barang tidak dikuasai. Maka dia diberikan kepada yang barang itu pada kuasa. Wanita bilang jangan itu sambil rumah berjalan. Anak Nabi yang telah diberikan jangan dijual dan orang satu kan jadi. Al yamina insyaallah kau diberikan yang anda sebutkan. Boleh terkawal. Rawal hubungan kita ini habis seluruh hukum. Sobat dari kuni dari kuni. Wafin sana jalan di dalam salat yang hadis saya ini tak pun kai pakas. Wana isat ajaran itu saya isat berlama. Kalau matur semua isat tak lama dulu sebana di kajian kita kelak mancing sebana di kajian kita tayo ini dalam suci dino. Masmur halik bunga bunga tak berukun. Asariu asal untuk mencolok pasaru. Wahai saudara jangan itu saja saudara berulang ulang dalam semua saudara berulang maju sepanjang bukan jalan bidata yang mendalam suci itu masuk kali bunga bunga tak berukuk asa tak berukukan jalan pasar wajib garis garis wajah yang jalan di fakola mengkod daun semua jalan di alam tanah atau wong sopo suro ilmu saya cici mari pun kamu mengakui nasab almuji kan bosan muji, nagor bosan pol, bosan cie,
Hanifan ila Zaid bin Nahas mari Zaid bin Nahas wis wa sama bin Zaid lan mari apa sama bin Zaid faqala mongko ucap sapa Uzaji hadhihi akdamu taiki kelamaan iku padulang taisa bagiane akital iku limpat bin Sangkiu bagian kaunah mutafakun dan sepakati orang hadis. Diceritakan sama Aisyah berlangga dia berkata suatu saat Nabi itu dalam keadaan yang senang terpantau dari garis dan wajah beliau. Beliau berkata alam kalau ilah usai jidin mulai jidin adakah engkau melihat orang yang bisa menemukan nasab dari tanah mulut. Dia melihat Al-Nifat ilah saya ini harus bersama bin saya. Dia melihat saya bin Haris harus bersama bin saya. Pakola hadi adal pakola mukati. Ini kelamaan ini merupakan satu bagian yang lain. Jadi beliau itu mutafakun alaihullah al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.